Astra Honda Motor nih ngeyel ya, padahal rangkanya tuh udah viral di mana-mana ada. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi ini ngeyel, kalimat ngeyel alias bandel, alias kalau bahasa Palembang tuh teka bantah. Jadi di video itu dijelaskan bahwa pihak dari AHM itu belum mau untuk memutuskan recall terkait produk yang dijual, yaitu rangka ESAM. Nah, padahal dari pihak kementerian pun sudah menginstruksikan bahwa sebaiknya penarikan lah, alias recall untuk motornya. Nah, jadi di sini kita bisa nilai bahwa mereka keterangannya masih meyakini bahwa produknya sudah lulus uji, sudah melalui QC yang tepat. Namun sudah banyak kasus mereka masih bandel. Entah sampai kapan kita harus menunggu terkait kabar recall. Sebenarnya kalau misalnya mereka mau recall, itu sebenarnya bukan kabar yang buruk untuk mereka, karena setidaknya mereka bisa memperbaiki kualitas mereka dan bisa menerima kritikan, serta setidaknya memperbaiki brand image mereka bahwa mereka bertanggung jawab terhadap produknya dan mereka peduli atas keselamatan para pengguna produk mereka. Tapi kalau mereka sampai terus seperti ini, saya rasa berarti mereka selalu beranggapan argumen mereka selalu benar, selalu tepat, dan kita yang salah. Kita simak apakah ini drama akan lebih dari 2 bulan gitu ya. Ini sebenarnya bukan drama sih, tapi ya mereka yang berdrama kayaknya, karena jadinya kita menunggu gitu. Kalau misalnya memang jujur sih, kalau misalnya sampai tidak ada recall, ya sudah, berarti bisa dibilang mereka egois terkait mereka kayak tutup mata aja lah, dah mudah amat gitu. Tapi ya efeknya akan domino, percaya deh, akan domino untuk mereka. Nah, buat teman-teman, coba tebak sampai kapan ini akan berlanjut, dan apakah akan benar-benar terjadi recall atau tidak? Coba komen.